guys. Bertemu lagi dengan Mamang Agauka di Pagar Lampau Seneng. Warga yang menerima program bantuan bedah rumah isan di Kementerian PUPR separuh langiloi rumah. Nek sebelumnya dikategorika di delayak tunggu. Ini liputannya. Program bedah rumah ini sebut PLT Kepala DPKPP Kota Pagar Alam, Parliansa STMM melalui Kabid Perumahan Lengga Haryadi, Kota Pagar Alam mendapatkan bantuan rehab sebanyak 421 unit. Belum lama ini dilakukan monitoring ke lapangan bersama Korvas BSPS dan TFL. Kita cek saat pembangunan, seperti ke Kelurahan Pelangkenidai, Kecamatan Depo Tengah, melihat langsung proses pengerjaannya. Jelas dia. Agustinus, Pagar Alam Post Channel.